Apa yang kalian bawa kepada kami? Jangan pikir kalian bisa membodoh-bodohi orang-orang lemah dari kaum kami. Pergi, menjauhlah dari kami jika tidak ingin mati sia-sia di tanganku. Maukah engkau duduk dulu, lalu mendengarkan aku? Jika nantinya engkau tidak suka dengan apa yang aku bicarakan, tidak masalah, aku akan pergi. Usaid menyetujui penawaran Mus'ab. Ia pun duduk dan mendengarkan penjelasan Mus'ab tentang keindahan agama Islam. Ketika Mus'ab mulai membacakan surat Az-Zukhruf, tiba-tiba raut wajah Usaid berubah. Dari yang awalnya marah, sekarang mulai tersenyum. Alangkah indah bacaan ini. Aku sampai tidak bisa berkata-kata. Lantas, apa yang harus aku lakukan jika ingin masuk Islam seperti kalian?